Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi di channel ini untuk membahas semua pengetahuan tentang Islam agar dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dosa dan pahala yang kita dapat akan menjadi amalan kita nanti ketika kita sudah meninggal dunia, dan akan ditimbang amalan dosa dan pahala yang sudah kita dapat. Jika amalan dosa kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Sedangkan jika amalan pahala kita lebih berat, maka kita akan masuk surga. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Maha penyayang kepada setiap hambanya. Maka dari itu Allah memberikan kesempatan untuk selalu bertaubat, agar Allah menghapus dosa-dosamu dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan hambanya. Berikut ini 5 tanda jika Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosamu. Yang pertama, yakni kelelahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, cobaan akan senantiasa menimpa seseorang mukmin dan mukminah, baik pada dirinya, pada anaknya, atau pada hartanya, sehingga dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sedikit pun. Hadis riwayat Ahmad. Jika kamu merasa lelah setelah beraktivitas, terutama kelelahan setelah bekerja untuk mencari nafkah, yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosamu. Karena setiap tetes keringat yang dihasilkan dari kerja keras untuk mencari nafkah akan bernilai ibadah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yakni sakit. Sesungguhnya Allah benar-benar menguji hambanya dengan penyakit, sehingga dia menghapuskan setiap dosa darinya. Hadis riwayat Al-Hakim. Tanda kedua jika Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosamu adalah sakit. Semua orang pernah merasakan namanya sakit. Bahkan bagi sebagian orang pernah merasakan sakit yang luar biasa dan berlangsung lama. Namun jika kamu saat merasakan sakit tersebut mampu bersabar dan tidak mengeluh atas ujian tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala sedang menghapus dosa-dosamu. Yang ketiga, kekhawatiran. Dan apakah orang yang susah sudah mati, kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita, yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Quran Surat Al-An'am 122. Tanda ketiga jika Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosamu adalah kekhawatiran. Karena dengan kita menyerahkan segala urusan yang kita hadapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati kita akan menjadi jauh lebih tenang. Sebab apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya adalah yang paling terbaik. Tanda keempat jika Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa-dosamu adalah gangguan. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Jika saat kita sedang melakukan kegiatan sesuai, terutama kegiatan yang memiliki manfaat baik untuk diri kita dan orang lain, namun
saat melakukan kegiatan tersebut, banyak sekali gangguan yang datang dan menghalang-halangi. Maka bersabarlah dan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosamu pada saat itu juga. Yang kelima, yakni kesedihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah sesuatu yang menimpa seseorang Muslim, baik itu penyakit biasa maupun penyakit menahun, kegundahan, kesedihan, atau hanya duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menghapus semua kesalahannya dengan semua penderitaan yang telah dialami. Hadis riwayat Bukhari. Semua orang pernah merasakan namanya kesedihan. Banyak sekali penyebab mengapa orang merasakan kesedihan. Namun ketahuilah, jika kita sedang mengalami kesedihan, itu adalah bagian dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita mampu melewati ujian tersebut dengan sabar dan ikhlas, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus dosa-dosamu. Baiklah saudaraku sekalian, itu tadi sedikit pencerahan bagi kita semua supaya dapat kita praktekkan di kegiatan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa selalu membimbing dan mengarahkan kita ke jalan yang Ia ridai. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.